Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simoni. Apa kabar? Kembali salam sehat semuanya. Makasih buat teman-teman yang udah mampir dan nyimak ya. Kali ini kita kedatangan salah satu server privat seal online yang versinya yang plus. Jelas di sini ada sedikit keseruan untuk teman-teman yang mau baru mampir ataupun baru mau nostalgia lagi dengan seal online. Di sini kalian diperbolehkan RMT dan jelas kalian akan mendapatkan starter pack yang memang cukup bantu kalian sampai di atas level 50 ya, sambil nyari-nyari equip yang bisa kalian gunakan sesuai level dan karakternya. Kalian harus tahu di sini levelnya bisa sampai 271, cuman kebenaran saya hanya minta untuk level 251 aja untuk menyesuaikan dengan karakter dan critical player yang nantinya akan datang untuk main bareng-bareng sama gua. Dari settingan yang gunain ini adalah karakter seorang job cook ya, yang memang nanti terbagi jadi job chef dan food fighter. Kalian boleh eksperimen di CBT ini apapun jobnya yang kalian mau progres nanti saat di OBT. Jadi eksperimen aja, nanti kalian boleh riset SPEP-nya, kalian beli lagi di item mall yang diberikan secara free untuk kalian coba-coba menemukan beberapa bug kalau yang memang masih ada. Sedangkan informasi terakhir dari GM sendiri, bug-bug yang majornya sudah selesai rampung diperbaiki. Jadi kalian boleh untuk explore dan ajak teman-teman kalian semua untuk main Seal Horus bareng gua juga. Dan kita komunikasi di Discord-nya, boleh di Horus ataupun kalian boleh masuk di Discord Live for Gaming-nya Simoni Channel. Nah ini mungkin kalian baru lihat ya, teman-teman yang biasa main klasik sama gue, sekarang kita coba main di Seal Plus. Apa kelebihan dan kekurangannya nanti kita koordinasi, setiap hari kita ngobrol ya. Gue pasti mainin berkelanjutan dan semoga cukup nyaman kita maininnya dan gak terlalu banyak problem di in game. Oke, untuk teman-teman yang food fighter boleh kalian cek di 251 itu batter, ini adalah damage terbesarnya ya, tapi nanti akan lebih dahsyat lagi pada saat di level 257. Jadi selebihnya kalian harus perhatikan mengenai status. Status semua job agak berbeda dan itu belum tentu sama dengan server privat yang lainnya ya. Jadi kalian harus perhatikan di CBT ini, jangan sampai kalian meleng untuk ngisi status luck dan vitality. Apakah perbandingan 1 banding 2 ataupun 1 banding 1. Ini seperti yang saya lakukan. Untuk luck itu 1 banding 1 dengan evasion tanpa ada penambahan dari critical. Ingat ya. Nah mungkin dengan crabman pasti berbeda juga. Dia naiknya belum tentu ke evasion tapi nanti ke critical biasanya. Selebihnya gunakanlah STR kalau kalian job fight bukan seorang melee. Jadi dengan kekuatan kekuatan senjata kalian yang ditempa, semoga kalian bisa menikmati keseruannya dalam bertarung, baik itu PvP ataupun sekedar farming, memprogres pendapatan kalian dari cegel ya. Mungkin kalian bakal terbiasa nanti ketemu dengan gua, gak perlu sombong-sombong. Silakan koordinasi japri apapun yang kalian khawatirkan biar kita bisa langsung confirm ke Pak GM ya. Gua tuh nggak terlalu rewel, tapi kalau memang udah major pasti gua sampaikan yang kira-kira membahayakan teman-teman semua dalam permainan. Kita bikin nyaman, nggak perlu baper, yang jelas sih kita langsung progres aja setiap karakternya nanti di CBT. Ingat ya, jangan sampai kalian tidak mencoba status secara total karakter yang memang bisa kalian manfaatkan pada saat di CBT untuk eksplornya. Dan kalau bisa dua-duanya, skill ataupun job duanya kalian coba ya, misalkan warrior, jerk dan swordmaster kalian harus coba biar nanti kalian nggak salah ya, karena posisinya di OBT itu untuk ngeriset, untuk pembelian
apa status skill yang biar bisa diperbaiki ya harus mengeluarkan biaya dari top up. Nanti kita nanti kita obrolin bareng-bareng lah untuk yang paling penting ya. Ini sebenarnya untuk job cook ini gue pernah pakai di CEO official. Buat teman-teman yang mau terbang teleport udah tinggal pijit C di keyboard akan muncul pop up-nya. Kalian boleh pilih kemana aja. Ini sangat mempermudah lah ya, santai, simple, nggak perlu ketik-ketik manual. Tapi diketik manual pun bisa juga sih. Gue akan coba ke Eastern. Ini untuk leveling kalian di levelan 150 sih sebenarnya, 170-an sampai 200 tuh sebenarnya enak juga di sini. Mungkin saya lihat sih untuk masalah monsternya nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin ngelihat dari jumlah player juga nanti, mungkin kita bisa usul karena saya lihat di sini terlalu sepi ya untuk monsternya. Biasanya sih Seal Plus ataupun Seal Online yang sudah ada job chef ini harusnya lebih padat untuk setiap monsternya baik di ERS ataupun di WRS. Kalau seperti ini bisa rebutan karena kebilangnya damage teman-teman semua di Seal Plus ini pasti gede-gede dibandingkan Seal Klasik. Jadi monsternya pasti cepat habis. Dan itu sungguh wajar ya. Karena memang armor dan lain-lainnya juga bakal variatif nanti ke depannya. Ini salah satu racunnya. Ini buff ini sangat penting sih kalau kalian dungeon dengan seorang chef, itu dibutuhkannya adalah debuffnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dia bikin monsternya ngedrop. Last super ini memang salah satu job juga skill buffnya dari seorang chef itu cukup penting juga harus dipakai. Sisanya ya paling cuma 3 skill aja yang biasa saya gunain ya. Kalian boleh main-main ke Sikara dan sambil cek juga dropannya ya dari monsternya ya. Katanya sih nanti akan Pak GM akan kasih informasi mengenai list dropan di Discord di komunitas ya. Jadi nanti tanyain aja jangan sampai mereka juga lupa. Kita coba ingetin Pak GM mana untuk drop list gitu kan. Kita pengen tahu dropannya di mana aja. Yang saya terakhir dapat kabar dari GM dan timnya Seal Horus itu ya sekitar 80% itu sama dengan Wiki. Mungkin dari active level 150 ke bawah itu sama. Nah yang di level tingginya mungkin agak ada sedikit berbeda ya. Oke, by the way, balik lagi ke masalah tadi yang gua kelewat sih sebenarnya. Untuk starter pack ini gua belum buka kan tadi, makanya gua langsung informasikan saja hari ini mengenai starter packnya. Gua nggak ada yang buat jobnya chef. Ini harusnya dibikin all job Pak GM, jadi enak ya biar semua orang bisa pakai dengan setelan ini. Silakan konfirmasi, makasih udah terima masukan dari saya dan kawan-kawan yang lainnya. Gua akan coba refine-nya dan gua nggak mau intimidasi apa yang terjadi dengan sistem refine-nya di sini karena setiap beda koki beda masakan ya, beda pengelola biasanya beda. Tapi gue cukup sungguh seneng banget ya, cukup bahagia banget gue udah bisa punya Olympic nanti di awal-awal main. Entah nanti di CBT di OBT nya juga mungkin dikeluarkan ya. Oke, nah ini tas kita kepenuhan, gak usah khawatir mah bro. Di dalam Horus Shop ini udah dikeluarkan juga untuk upgrade ya, sampai ke sampai ke inventory expansion 3. Tapi belinya berurut ya, hati-hati guys. Kalau kalian baru main di Seal Plus, kalian belinya berurutan. Yang pertama expansion plus 1 dulu. Ini cuma 24 slot, jadi dipanjangin dong di slot yang pertama, di baris yang pertama di inventory-nya. Nanti baru yang kedua, kemudian baru kalian isi inventory yang ketiga. Semoga harganya tidak ada perubahan, tapi menurut Pak GM paling hanya ada perubahan itu dari inventory expansion 2 dan 3. Nanti kita cek lah ya di CBT ya. Dan bisa kalian bahas juga mengenai informasi yang lainnya yang kira-kira cukup kalian butuhkan. Di sini nggak terlalu pelit karena posisinya ada yang digratiskan juga sampai dengan OBT. Jadi boleh kalian cek lah nanti item mall apa yang digratiskan ya, dikasih ke kalian itu. Nah ini nih posisinya seperti ini, inventory-nya itemnya 3, udah nyalain juga. Nah, cukup besar ya kantongnya ya.
Oke. Gue pengen nanya gestur nih, bro. Gesturnya sama atau gimana? Karena setiap server itu berbeda. Biasanya garis miring gestur 100 sampai 500 gitu ya. Oh, nggak bisa. Wine. Kalau nggak salah WHI doang juga bisa. Oh, kayak ya oke. Nah, sama katanya ya. Oke, coba gua sapa kalian, guys. Oh, semoga bisa. Ini ampas, bro. Jadi all job. Oke, siap, oke. Makasih perbaikannya langsung loh. Padahal gue lagi rekaman doang tadi sebentar. Langsung diperbaiki ya, guys. Oke, syukur-syukurlah gue jadi bisa pakai. Ini chart gue tetap bau. Kenapa, Pak GM? Gue nempa ini gak ada yang bagus ya. Mau pindah-pindah ke tempat kemanapun gue di seal online tuh. Pasti si Muni tuh gak pernah benar nempanya, bro. Oke, kita tester lagi aja. Semoga kalian lebih beruntung dari gua. Oke. Okay. Ini memang benar-benar susah sih. Buat Ruby ya. Uluh. Ini kayaknya bau deh. Ya, mumpung senjatanya banyak di NPC ya. Ini kayaknya harus gua buang aja ya. Karena biasanya sih memang ini di seal plus ini dari dulu ya, dari dulu gua awal-awal main. Memang kalau senjata yang ada senjata yang kerasa banget susah di refine itu biasanya dibuang sama anak-anak dan cari senjata baru. Ada memang TPK senjata yang cukup bau gitu. Dan susah banget sampai ke plus 7 aja susah. Kadang-kadang seperti itu dan kerasa banget. Di seal plus itu kerasa banget. Oke, okay, fix ini senjata memang harus dibuang. Ganti. Kalian boleh coba tuh, ada barisan para NPC yang GGGG ya. Kalian boleh beli aja senjata mana yang kalian butuhkan, mana yang mau kalian tempa, mana yang mau kalian tester. Tuh Bogut juga ada tuh untuk apa namanya? Untuk Food Fighter. Food Fighter rata-rata banyaknya buff, dia nambah SPD, nambah apa? Evasion dan lain-lain ya. Sedangkan skill damage-nya memang tanggung. Dari dulu itu, makanya kurang favorit Food Fighter. Tapi kalau chef-nya boleh deh, nanti kemungkinan gue bikin chef di OBT. Untuk CBT paling ya gue ngikut-ngikut anak-anak aja nanti ya. Kalian nanti standby ya, bareng-bareng kita main bareng pada saat nanti di CBT. Silahkan konfirmasi aja di Discord-nya Seal Horus. Oke, kita tester. Kalau misalkan emang ini senjata masih tetap bau, gue pertanyakan ke Pak GM. Nggak ada yang bohong, bercanda. Emang apa, refine itu punya tingkat kesulitan tersendiri. Dan menurut gue itulah yang dinamakan apa, seni ya. Seni perlu kalian tahu di seal online itu 50% menurut gua adalah keseruannya di dalam refine. Selebihnya itu terbagi dari permainan fiturnya dari sebuah server ataupun dari GWH ya, GWH dan event. Ya GWH itu cukup mendominasi juga sebenarnya, tapi tidak mempengaruhi minat player. Rata-rata players Free Fight itu pasti lebih ngelihat dari fitur yang diberikan, yaitu yang RMT-nya. Biasanya seperti itu. Kalau RMT-nya diperbolehkan dan kebilang cukup aman dengan nilai nominal jumlah red yang cukup tinggi, itu biasanya cukup menarik. Oke, kita tester aja. Nah, kemarin ada yang nanya untuk masalah barang XG. Ya, tetap untuk barang XG dari Albireo Toolbook 2 lah yang memang harus kalian pakai saat senjata kalian ataupun barang kalian dari XG plus 7 mau ke plus 8 ya. Karena kalaupun gagal dia bisa pecah, jadi harus pakai pengaman. Anggaplah ini pengamannya untuk barang kalian biar tidak hilang kalaupun gagal.
Tidak menambah retempa, yang ada nambah retempa hanya WRS dan BRS. WRS itu 20% dan Black Runestone itu naikin rate-nya 10%. Nah, ini dia yang harus kita gunain di Plus 8. Itu harus pakai AB Rail. Mungkin kalian juga udah tahu lah ya, hal tersebut itu adalah secara basic wajib kalian ketahui. Jangan sampai kalian salah. Nah, emang hampir di semua Steel Plus itu kadang-kadang bunyi progresnya belum selesai tapi notifnya udah ada ya, jadi nggak terlalu surprise. Mungkin bisa dikurangin waktunya Pak GM biar nggak jadi bete ya. Pada saat klik OK tuh langsung muncul notifnya, oh gagal, padahal progresnya masih berjalan nih. Nih kayak gini nih. Oh, dia belum kelihatan hasilnya, tapi udah muncul refine gagal si Muni. Waduh ya, bagaimana kalau bisa? Kalau enggak juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Memang semua senjata dan barang tertentu itu di dalam dunia game itu sebenarnya udah ditakdirkan nasibnya. Hanya kita enggak tahu aja. Tapi ya itulah mungkin salah satu masukan gua dengan adanya video ini. Semoga bagian bisa tahu gitu apa yang gua kerjakan. Gua tuh enggak pernah nyari hal-hal yang berat dan gua lebih main di informasi-informasi yang basically standar. Maksudnya sih biar orang yang baru mau main lagi tuh nyaman dulu gitu. Nanti untuk masalah orang-orang yang hardcore atau expert mah silahkan ya itu. Kita coba lagi nempa ini. Ini ke plus 9 kah? Gua lempar deh ini. Mitos guys. Dulu tuh sering dilempar dulu ya. Katanya sih buat biar hoki. Salah. Oke. Oke, makasih guys. Kalian udah mampir dan nongkrong di tempat gua. Kita akan main bareng-bareng nanti di CBT tanggal 27 Februari. Semoga kalian bisa nyaman dan enjoy this game. Jangan lupa kasih jempol videonya juga ya. Jumpa lagi, see you, dadah, bye-bye, my bro.